jumpa lagi kita hari ini. Ha, hari ini aku nak bawa korang jalan-jalan. Tapi aku pun tak tahu nak pergi mana. Kita jalan-jalan lah. Nama pun jalan-jalan kan. Ha. Okey. Ha. Kita pergi sana. Ya? Ha. Okey, kita pergi kedai RM2 tengok apa ada kat kedai RM2. Sekarang pukul apa? Alamak, susahnya kalau naik motor nak tengok jam memang agak susah sebab yelah, jam tangan pun aku tak ada. Okey, apa kata kalau kita buat video kali ini, kita akan modify dekat meter motor EX5 FI110 ni. Kita modify letak jam. Ha, kita letak jam macam ni, jam digital. Contoh, ni contoh lah, ni contoh jam digital dekat meter ni. Okay, so kita pergi kedai RM2, kita pergi cari jam. Okay, jom. Okay, so sekarang kita berada dalam kedai RM2 mencari jam. Cari jam dengan solar tape. Double tape, tak jumpa lagi kat mana. Okay, jumpa double tape dah. Okay. So, rasa double tape yang mana okay eh? Oh, yang ini ada dua lah dalam dia. Mounting tape ada dua, satu nipis satu tebal. Ha, buy one free one ni kira. Okay, kita ambil yang ni satu eh. Mounting tape buy one free one, satu tebal satu nipis. Bagi jam yang tu. Jam yang tu ya. Sebelah dia. Yang tu hitam. Yang belakang warna merah tu. Okay. Okay. Ha, kita dah ada dekat rumah sekarang. Kita aku dah beli jam dengan solar tape. Ha. So, dalam video kali ni korang cuma perlukan barang untuk buka jam, iaitu watchmaker. Okay, watchmaker macam ni korang boleh dapatkan dekat kedai DIY dengan harga beberapa ringgit je, RM5-6 je kot, tak sampai RM10, tak silap aku. Okay, so dalam watchmaker ni kita akan pakai pakai GS yang paling kecil sekali ya, screwdriver net size 0.1, nampak tak? 0.1 korang tak nampak, tak apalah. 0.1 iaitu paling nipis sekali, kecil sekali. Ha. So kita akan tukar kepala dia dulu. So korang pakai yang paling kecil sekali ya. Ha, nampak paling kecil halusnya. So jam ni kita nak letak dekat motor. So buka dulu dia punya bukaan ni. Kita set jam ni punya masa. Pukul berapa apa semua kan. Ha, check apa ada lampu siap. Cantik. Okey, kita set masa dia, betulkan timing dia. Okey, tak apa, benda tu boleh buat sendirilah, ikut masing-masing lah. Korang boleh pilih jam ikut masing-masing korang nak jam macam mana. Aku pilih jam color merah hitam sebab dia kena dengan aku punya motor color warna merah hitam. Okey, gunakan watchmaker ni. Korang buka tali dia. Buka tali dia macam ni cara dia. Aku tunjuk. Okey, kat belakang ni ada pin kan. Tekan pin ni ke dalam. Nampak terbuka tali kan. Buka tekan pin tu. Buka sebelah lagi. Okey, dah buka. Sekarang kita akan gunakan tape ni. Kita tengok tape ni apa ada. Dia ada dua tape dalam satu. Okay, tape ni agak nipis, so kita pakai tape yang tebal. Nipis ni simpan lah. So tape yang tebal ni kita pakai. Okay, tape ni agak menarik. Okay, kita perlukan gunting. Okey, dah ambil gunting, kita akan okey ukur jam ni punya tapak bahagian belakang dengan tape ni. Kita tengok berapa panjang dia. So ukur ikut kesesuaian masing-masing lah.
ikut kesesuaian jam masing-masing, ingat. So just tampal je kat belakang dia, tampal macam ni. Okay, sekarang kita akan set jam ni dekat set jam ni dekat motor macam mana. Okay, ni motor korang. So jam tadi dah letak stiker kan. So kita buka stiker, solid tape. So solid tape kita buka elok-elok. Dah buka dan kita akan cari tempat yang sesuai nak letak jam ni dekat mana. Aku rasa dekat tepi ni paling sesuai sekali lah untuk motor aku ni. So tengok stiker. Okay, kita letak kat sini. Nampak. So aku punya motor dah ada jam. Kak tengok dalam waktu gelap pun dah ada lampu. Tengok. Ada lampu. Kalau malam nampak lah, siang tak nampak sebab terang sangat kan. So sekarang pukul 1:01. Wah, cantik nombor ni. Ni kalau main nombor ni dapat ni. Okay, so macam ini je. So itulah dia cara nak letak jam dekat motor korang. Jangan risau, jam ini kalau kena air pun, kena hujan pun, dia kalis air, dia water resistant. So semasa korang nak pergi kerja tu, jam ni akan membantu korang tengok jam tanpa tengok dekat tangan korang. Nak silap baju lah, mana tahu kan. So korang tengok sendiri macam ni pun nampak senang, ada jam. Kalau waktu malam just tekan tepi ni je. Dekat tepi ni dah keluar lampu. Keluar lampu. Nak tengok apa, kalender pun boleh. Tekan tepi belah sini keluar kalender. Keluar tarikh pukul berapa. Korang nak set apa masa pun boleh kat sini. Set masa, set timer pun boleh jam ni. Hanya bermodalkan RM4 sahaja. RM2 jam dan RM2 solar tape. Kalis air, kalis angin, kalis habuk. Jangan lupa like, share dan subscribe video kita yang akan datang. Okay, bye.